Back Bali United Leonard Tupamahu menyambut gembira laga menghadapi mantan klubnya Borneo FC pada laga pekan ke-23 Liga 1 2019. Pemain Bali United Leo Tupamahu mengaku senang ketika hendak melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda Kalimantan Timur Jumat 18 Oktober 2019. Ia mengaku senang karena ia menganggap Samarinda sudah menjadi rumah kedua baginya. Keluarganya dan teman-temannya saat ini tinggal di Samarinda. Sebelumnya, memang Leo membela tim Borneo FC sebelum bermain di Bali United. Oleh karena itu, Leo paham bagaimana kekuatan Borneo FC yang sama sekali belum menelan kekalahan dan berada di urutan keempat klasemen. Sedangkan Bali United berada di puncak klasemen mengumpulkan 48 poin dari 20 pertandingan dan sukses mengkoleksi 15 kali kemenangan, 3 imbang, dan baru 2 kali menerima kekalahan. Demikian berita sepak bola kali ini, nantikan berita terupdate lainnya. Eka pamit undur diri, dan jangan lupa Soccer Never Die with Kickoff. Jangan lupa subscribe ya!